Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu dadi wali kurangsa mergo ibadah akeh mboten. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i. Dadi wali wis sederhana. Sampeyan tak critani orang-orang jadi wali dengan cara sederhana. Tapi kan niru wis copy paste ya, artinya ora apa ya, kawe lah. Kalau niru gak apa-apa, tapi kawe kebaikan. Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, "Kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda keramat?" Jadi, resepnya mengenai itu. Saya itu belum pernah ke masjid nunggu azan. Paling gak setengah jam, satu jam sebelum azan itu saya sudah ada ke masjid. Ditanya, kenapa begitu? Kita kok kawulo sing elek, moroe ngenteni diceluk. Terus ngerti nak waya yak mono kok Allah nyeluk. Misale saya punya cah dalem atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Nah, bayangno itu sih. Saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka. Selalu buka tokonya ngenteni tak panggil. Hen Rohen, toko buka. Siap. Tapi besok yo ngono lagi. Hen jam 8 buka. Siap. Tiap hari gitu, kira-kira ngendarani karyawan iku goblok apa sopan? Kira-kira. Enggak jawab le. Goblok kriting jarus kowe sing sune. Nah, Sufyan Ats-Tsauri tidak mau gitu. Wong wis ngerti nek Allah ya ngono wayahe manggil. Dadi yo ngger jam 8 wis ning kono. Dadi nek Allah ayya ala shalah ampun Gusti. Ayya ala shalah ampun penting mriki. Iku iso dadi wali. Oh, iku saya mbok tiru tapi kawe lho. Enggak masalah, tapi ini kan resep no. Lho mangkelo gak kira-kira. Ono karyawan tiap jam 8 kon buka toko. Selalu marane ngenteni di panggil. Jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama Allah tuh luar biasa. Ya ora usah tiru terus kemudian jadi wali wis ra iso kadung salah. Biasa wae, aku lah nganti saiki ya biasa wae. Aku mau masjid dengan ngenteni mekomat ya biasa wae. Tapi aku kan iso jadi wali lewat jalur liya lah aku ya. Jalurku kan akeh. Mulang ya mari wali, sabar ning coba ya mari wali. Jane ana jalur fakir ya mari wali. Tapi kan loro fakir loro. Jadi Imam Adil ya wali, dhewe bojo judes iku. Wali masyhur ana wali mu barokah di bojo judes. Iku ya jalur dadi wali. Wo lebih ngeri lagi. Ngeri tenan nanti di akhirat dijak wedi. Dari anak jote wae kan. Para suami takut istri silakan baris bareng sing wis baris bareng sing wedok. Pak rene lho tetep moro rono. Waktu di bojo kegawangan ini akhirat bahaya, you know. Yes. Bahaya waktu di bojo nganti kegawangan apa? Tengah. Masyur, jadi cerita-cerita wali. Yes. Biasa ulang lagi ya. Latih, meskipun dari kecil latih. Makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau ngedikan sujud kayak gitu spesial. Balillaha fa'bud wakum minas syakirin. Jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan, saya minum. Saya juga punya istri, punya keluarga, punya apa. Tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya. Saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya, nanti yang meneruskan sujud saya. Saya tenan kulon bolak-balik ditanya istri saya dan agak-agak marah. Terus Pak, kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu? Kalau nanti manja gimana? Kalau terlalu manja, saya bilang itu udah anak saya. Itu nanti yang meneruskan sujud saya, meneruskan rukuk saya. Saya nanti pasti mati. Dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama Allah. Dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya. Orang lain itu enggak dalam otoritas saya. Jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya, penerus rukuk saya. Kita enggak sudah duniawi sekali. Rumah tanah, anak tua, benci rumah. Kapitalistik. PKI lah pikirannya yang nojima, yang lalu. Mau fasek-fasek neng dalan, yang lalu. Gue gak jalan ngalur itu. Jadi dulu itu kalau para nabi dungo fahab limiladungka waliya yarithuni wa yarithu min ahli Yakub, seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud, tradisi. Sehingga ulama-ulama dulu kalau dungo anak-anak ayus min ahli sujud, wa min ahli Al-Quran, wa min ahli sunnah, apa? Gak apa-apa, gue seneng dunia gak apa-apa. Orang usah tawarai gue seneng disi. Paham, jadi gue rausah. Ucara gue sebab rapopo. Orang usah tawarani rapopo, sebab lakoni. Makanya pulau suwon sangat. Sujud itu luar biasa. Nanti kamu di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa? Bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda. Anda berpolitik, kayak melok partai Gerindra, kayak Golkar, kayak PDI, supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia. Karena umat Islam mayoritas. Saking mayoritasnya sampai pejabat rasolatnya rawani. Pejabat rasolat rabakal dipi.
pilih. Itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu pressure supaya standar orang benar adalah sing nopo? Sujud ya benar. Kok yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk masjid. Yang orang miskin ikut menopang supaya masjid itu berdiri. Semuanya orientasinya menuju apa? Sujud. Jadi tidak sujud itu harus sesuai dari wong khusus sing goblok terus sujud terus. Tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya. Terus akhirnya sujud gila. Gila. Termasuk menciptakan satu suasana islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud. Karena dengan suasana islami berarti sujud tidak dilarang, bahkan dianjur dan sebagainya. Ini penting saya katakan, karena kalau tidak diingatkan, rumit.